Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan, Lili. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Lili. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Maria Mahaulfa. Hadir, Bu. Hadir. Nurlita Dwi Soleha. Hadir, Bu. Hadir. Lili Mufliha. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Iya, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1 Aku Anggota Pramuka, dan pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu, setelah mengamati berbagai gambar, siswa dapat menjelaskan arti sudut dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menentukan sudut melalui gambar atau menggunakan benda-benda konkret. Baiklah. Di sini ada teks bacaan, siapa yang ingin membaca? Ya, Bu. Ya, silakan Novita. Melatih kecintaan terhadap negara dapat dilakukan melalui kegiatan upacara. Edo menjadi pemimpin upacara saat latihan pramuka. Edo memimpin upacara dengan baik. Edo sudah dapat menunjukkan sikap hormat bendera dengan baik. Edo juga sudah dapat menunjukkan sikap baris berbaris yang baik. Edo menjadi contoh bagi teman-temannya. Iya, terima kasih. Nah, di sini ada Edo dan teman-temannya sedang berbaris. Nah, siapa di sini yang ingat apa arti pengertian sudut? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Maria. Apa? Sudut itu adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua garis dan posisi kedua garis tersebut berpotongan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi sudut itu merupakan bangun datar yang mempunyai dua garis dan berpotongan. Garisnya, ya. Selanjutnya, coba dilihat tangan Edo dan teman-temannya. Di sini, tangannya membentuk sudut apa? Ada yang tahu? Siku-siku, Bu. Siku-siku, yang mana coba Lili? Yang lancang kanan, Bu. Iya, betul sekali. Ini ya. Nah, ini merupakan sudut siku-siku. Nah, yang selanjutnya ada sudut apa lagi? Sudut lurus, Bu. Iya, betul sekali. Yang di sini ya, tangannya. Iya, Bu. Lurus. Nah, selanjutnya ada sudut apa lagi? Coba. Ada yang tahu?
Sudut lancip, Bu. Iya, betul sekali. Nah, di sini ada sudut lancip. Baiklah, selanjutnya coba kalian amati di sekitar kalian. Apakah ada benda-benda yang membentuk sudut? Coba dilihat di sekitarnya. Ada, Bu. Ada apa coba? Pena, Bu. Pena. Apanya yang sudut apa coba? Ini ujungnya sudut lancip, Bu. Iya, betul sekali. Ya, selanjutnya ada apa lagi? Siapa? Buku, Bu. Buku, iya. Itu sudut apa, Maria? Sudut siku-siku, Bu. Iya, betul sekali. Nah, di sini Ibu ada juga bendanya. Ini buku. Buku merupakan mempunyai sudut siku-siku. Dan juga pensil. Di ujung pensil ini merupakan sudut lancip. Kita lihat ya ini. Nah. Di sini yang pertama ada buku yang membentuk sudut siku-siku. Dan ada laptop. Laptop ini coba dilihat. Membentuk sudut apa? Sudut tumpul, Bu. Tumpul, Bu. Iya, sekali ya ini. Nah, ini membentuk sudut tumpul. Nah, di sini seperti yang Ibu contohkan tadi, ada pensil, ujung pensil itu membentuk sudut lancip. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Baik, Bu. Di sini ada 4 soal dengan gambar. Kalian lihat, ini gambar Edo membentuk sudut apa dan dijawab di sini. Dan yang kedua ada soal tentang benda-benda di sekitar kalian yang membentuk sudut ya. Jadi ada 2 tugasnya. Bisa dimengerti anak-anak? Kumpulnya kapan, bisa, Bu? Kumpulnya minggu depan di grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Nanti kalian foto terus kirimkan ke grup WhatsApp-nya. Ya. Bendanya terserah, Bu. Boleh apa? Iya, betul. Ya, boleh apa saja, yang penting dia membentuk sudut, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba Ibu ingin bertanya, siapa yang senang belajar tentang sudut ini? Senang, Bu. Nah, semuanya senang, ya. Ya, Bu. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Kita belajar apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Lili. Hari ini kita belajar tentang sudut, Bu. Sudut itu ada 3, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, dan ada sudut lancip. Contoh-contoh di kehidupan sehari-hari, contoh dari sudut lancip itu seperti pensil. Contoh dari sudut siku-siku itu buku, dan contoh dari sudut tumpul itu laptop yang dibuka dengan lebar. Iya, betul sekali. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini mengenai sudut, ada sudut lancip, tumpul, dan siku-siku. Baiklah, anak-anak, Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Lili. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Lili.
Baiklah, cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpul di grup WhatsApp. Baik, Bu. Ya, Bu. Ibu akhiri. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.